Harga saham PT Netvisi Media Tbk atau Netvi turun 3,31% pada hari ini. Penurunan harga saham Netvi tersebut disebabkan oleh keputusan mundurnya Manoj Punjabi atau Manoj Damo Punjabi dari posisi direktur utama. Menurut pengamat pasar modal William Hartanto, mundurnya Manoj menimbulkan ketidakpastian yang dirasakan oleh pasar. Apalagi sebelumnya sempat ada rencana akuisisi Netvi oleh perusahaan MD Entertainment Tbk atau film. William memastikan merahnya saham Netvi tidak dipengaruhi sentimen terkait terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia menilai turunnya harga saham Netvi murni disebabkan respon atas mundurnya Manoj Punjabi.